Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya mau packing Samsung A52. Untuk unit yang saya pegang sekarang kondisinya kondisi second ya, bukan baru. Kemarin juga saya juga habis packing Samsung A72. Untuk yang A72 itu A72 warnanya warna purple atau violet, warna favorit. Kalau yang ini warna black, ya sesuai selera saja sih, saya lebih suka warna hitam. Untuk Samsung A52 ini yang saya pegang yang varian 818. Untuk seri A52 sama seri A72 itu ada dua varian. A32 juga ada dua varian. Untuk A32 variannya 618 sama 818. Kalau untuk A52 variannya 818 sama 8256. Kalau untuk A72 variannya sama kayak A52, 818 sama 8256. Itu untuk versi resmi Indonesia ya, tapi untuk versi luar mungkin saya belum tahu, biasanya variannya berbeda-beda tiap negara. Untuk yang ini ya sekarang warna black 8183 untuk variannya dan variasi resmi. Oh ya, sampai lupa, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya teman semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP second atau yang baru bisa komen di bawah. Untuk transaksinya nggak usah khawatir, bisa lewat pihak ketiga seperti Shopee, Bukalapak atau Tokopedia, lewat Lazada sama Blibli juga bisa. Untuk link tokonya saya kasih di deskripsi video. Saya ulangi, untuk link tokonya ada di deskripsi video. Oke, sekarang fokus ke unitnya. Ini unitnya saya pegang, kondisinya masih mulus. Kalau kondisi second seperti ini masih layak pakai, dan fungsi saya cek masih normal semua. Isinya juga nggak ada lecet, saya juga masih mulus. Kalau untuk seri A32 sama A52 sama A72 ini bodinya bodi bukan kaca ya, bodinya bodi metal atau polikarbonat, saya juga lupa. Buat teman-teman kalau tahu bisa komen di bawah. Jadi untuk bodi yang A52 ini itu rawan jamur, jadi teman-teman harus rajin-rajin membersihkan. Kalaupun jamur itu ada bekas bintik-bintik kecil, gak bisa dihilangin, jadi teman-teman harus sering-sering lapin. Apalagi kalau pakai casing, kalau nggak dibikin casing juga nanti juga banyak lecet. Biasanya kalau orang-orang kan biasanya berbeda, kadang juga ada yang makanya agak kasar, ada juga yang hati-hati. Meskipun hati-hati juga kadang juga nggak sengaja kena benda atau kepentok atau kena lecet sedikit, kena lecet biasanya kena kunci juga ya, tergantung pemakaiannya masing-masing. Untuk Samsung A52 ini ada dua merek ya, atau dua tipe. Untuk yang versi 5G itu yang A52s 5G, dan harganya juga mungkin 11-12 sama A72. Untuk secondnya dulu ya teman-teman, saya kasih tahu. Untuk secondnya A52 varian 818 harganya 4 jutaan atau ya sekitar 4 juta. Kalau yang varian 8256 itu harganya 825, itu maksud saya yang varian 8256 itu harganya 4.500, beda 500 ribuan tergantung kondisinya juga. Untuk unit yang sekarang itu yang saya pegang sekarang variannya 818, dan saya jualnya cuma HP desktop saja sesuai keinginan pembeli. Jadi jadinya saya jual terpisah. Ini masih dapat buku-buku sama nota pembelian. Kalau ini untuk slot SIM-nya hybrid, jadi salah satunya itu SIM 1 pakai memory, misalnya pakai kartu. Untuk SIM 2 bisa dipakai memory atau salah satunya pakai SIM card. Untuk yang A52 ini cuma dapat charger 15 watt. Kalau untuk yang versi A72 itu dapat charger 25 watt. Dan kalau yang versi A72 itu nggak dapat casing bawaan, kalau yang A52 itu dapat casing bawaan. Saya juga nggak tahu Samsungnya kayak gimana, versi pemasarannya saya juga bingung. Bisa dilihat teman-teman ini untuk nota pembeliannya, pembelian di bulan Agustus kemarin dan harganya 5 juta rupiah. Kalau sekarang harga 5 juta itu dapat yang versi 25, saya juga nggak tahu. Mungkin harganya beda, soalnya HP Samsung itu tiap daerah itu berbeda-beda, apalagi di toko official sama di toko-toko biasa. Biasanya itu selisih berapa ratus ribuan tergantung kalian, tapi sama-sama garansi resmi, sama-sama orinya juga.
Kalau untuk yang versi 5G itu harganya sama kayak Atus 2, mungkin harganya agak second itu masih selisih sedikit sama versi harga barunya, soalnya keluaran masih baru ya, mungkin masih sebulanan. Untuk bodinya sama, cuma beda chipsetnya saja. Untuk yang versi 5G itu masih dapat sinyal 5G. Kalau yang pegang sekarang A52 biasa, nggak tak masih 5G ya, mungkin selera masing-masing. Kalau mau yang pakai 5G itu harganya 5 juta ke atas, mungkin nyentuh 6 juta rupiah. Kalau salah teman-teman bisa dikoreksi ya. Saya juga ada yang unit Samsung yang lain, Samsung A5 2016 sama A6 versi 2018, sama-sama garansi resmi dan kondisinya masih baru. Ini stok lama, untuk kondisinya masih baru, belum terbuka, masih degel. Dan ini juga, ini ya speknya. Untuk A5 ini pakai memori 16GB, kalau yang A6 pakai 32GB. Ini untuk warnanya sama-sama warna emas atau warna gold, dan garansi resmi juga. Ini cocok buat teman-teman yang nyari HP kedua, cocok buat HP cadangan, buat cocok buat lihat YouTube atau sekedar musikan, sama mungkin sekedar buat aplikasi ringan-ringan. Soalnya ini memorinya cukup kecil ya, tapi kembali ke selera masing-masing. Kalau untuk masalah harga, Samsung A56 ini saya jual A5 2016, saya jual dengan harga 1.500.000. Kalau untuk yang A6 2016 saya jual dengan harga 1.700.000. Ini saya juga ada Asus ROG Phone 5, kondisi baru juga, warna hitam, varian 8128. Ini sepaket sama aerotif cooler atau bahasa kasarnya kipas, saya jual dengan harga 9.500.000. Saya ulangi untuk harganya, Asus ROG Phone 5 sepaket sama aerotif cooler harganya 9.500.000. Untuk garansinya, garansi resmi, saya pastikan garansi resmi, bisa dilihat ya. Ini semua di video yang saya pegang sekarang, unitnya garansi resmi dan garansi resmi 1 tahun, dan emailnya saya jamin aman, nggak bakal diblokir. Tapi teman-teman barangkali nyari tipe lain, bisa komen di bawah. Nanti untuk transaksinya nggak usah khawatir, bisa lewat pihak ketiga, atau yang mau kredit juga bisa lewat pihak ketiga juga. Lewat Shopee bisa, Tokopedia bisa, Bukalapak juga bisa, Lazada sama Blibli juga bisa. Untuk link tokonya saya taruh di deskripsi video. Saya ulangi, untuk link tokonya saya kasih di deskripsi video. Oke ya teman-teman, sekarang lanjut untuk mulai packingnya seperti biasa. Ini nanti packingnya saya pakai kardus sama bubble wrap sesuai dengan ukuran HP-nya. Dan ini nanti videonya saya percepat seperti biasanya. Kalau nggak saya percepat, nanti videonya tambah panjang, bisa sampai 20-30 menit. Oke, ini dia teman-teman, sudah hampir selesai, tinggal nempelin alamat atau kode resinya. Oh ya, sekali lagi ya buat teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman, kalau mau nyari HP second atau baru, bisa komen di bawah atau langsung klik link tokonya ada di deskripsi video. Dan nanti untuk transaksinya bisa lewat pihak ketiga ya, Shopee, Bukalapak atau Tokopedia. Bisa juga lewat Bibi sama Lazada. Kalau kebetulan teman-teman dekat, bisa COD juga atau langsung datang ke lokasi. Oke, saya rasa cukup ya. Buat teman-teman, barangkali ada yang belum paham atau mau tanya sesuatu, bisa komen di bawah ya, atau langsung klik link tokonya ada di deskripsi video. Langsung ada fitur chat di tokonya. Oke teman-teman, sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.